Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Piko Langgeng akan membahas tentang isim muannats dan isim muzakkar. Isim muannats itu isim yang berjenis kelamin perempuan. Nah, sedangkan isim muzakkar isim yang berjenis kelamin laki-laki. Ciri-ciri isim muannats ini, dia nama perempuan dan anggota tubuh yang berpasangan. Ciri-cirinya di belakangnya ada ta marbutoh. Nah, coba kita contohkan ya. Aminah. Fatimah. Zainab. Khadijah, Aisyah, nah, ini ciri-ciri isim muannats atau bahasa Arabnya ismun muannats ismun muannats ismun. Ciri-cirinya ada ta marbutoh. Nah, ini ta marbutoh. Ini ciri-ciri isim muannats. Sedangkan ini enggak ada ta marbutoh. Kenapa ini dimasukkan ke dalam isim muannats? Karena Zainab ini nama perempuan. Ini nama perempuan. Nah, ada satu lagi dia termasuk isim muannats, itu anggota tubuh yang berpasangan. Kayak telinga. Telinga itu ada kan ada kiri kan, ada kanan dan kiri itu. Itu uzunun. Nah, ini telinga. Ini termasuk isim muannats. Kenapa? Karena ini anggota tubuh yang berpasangan. Sedangkan contoh ciri-ciri isim muzakkar itu kebalikan ini ya. Dia tidak ada ta marbutoh. Seperti kita contohkan babun, pintu. Nah, di sini tidak ada ta marbutoh. Satu lagi, ini tidak nama perempuan. Nah, ini dibilang isim muzakkar. Isim yang berjenis laki-laki. Babun. Pintu. Apa gunanya kita menentukan itu isim muannats atau isim muzakkar? Gunanya apabila kita menunjuk kata dekat haza
Azihi. Nah, itu gunanya. Kalau dia isim dia muzakkar, kayak ini pintu contohnya ya. Aza atau ini muzakkar, untuk muzakkar. Sedangkan ini azihi, ini untuk muannats. Nah, contoh kita menunjuk ini pintu. Ini pintu. Apa bahasa Arabnya? Hadza babun. Nah, karena apa? Karena babun ini muzakkar. Jadi kita menggunakan hadza. Kalau dia nama perempuan kayak ini Fatimah ya. Atau ini Zainab. Hazihi Zainabu. Ini Zainab. Dia menggunakan azihi, kata tunjuk. Azihi. Karena ini isim mu'annas. Nah, itu dia kalau kata tunjuk untuk isim muzakkar, untuk isim mu'annas. Sedangkan, kita coba latihan ya. Coba latihan tentukan mana yang termasuk isim mu'annas dan muzakkar. Zainabu Tabun. Kabun Aminatu. Syayun. Satu. Nah, Zainab. Zainab ini isim muzakkar apa muannats? Ini isim muannats. Kenapa? Karena ini nama perempuan. Kalau kitabun, ini isim muzakkar. Karena ini tidak ada ciri-ciri isim muannats seperti nama perempuan tidak, tamar butuh tidak, anggota berpasangan, anggota tubuh berpasangan tidak. Nah, ini dinamakan isim muzakkar. Bukan Aminatu, ini isim
muannats. Ini syayun isim muzakkar. Karena ini tidak ada ciri-ciri isim muannats. Aisyah itu muzakkar apa muannats? Ini isim muannats. Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham ya yang mana isim muannats dan isim muzakkar. Kalau isim muannats itu ciri-cirinya di belakangnya ada ta marbutoh. Seperti ini. Satu lagi nama perempuan dan anggota tubuh yang berpasangan. Sedangkan isim muzakkar itu kebalikan dari isim muannats. Sampai di sini dulu pelajaran tentang isim muannats dan isim muzakkar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.